Pagi udah sampai di namanya museum apa? Museum kereta. Mau naik kereta kayu. Foto-foto lagi. Wah. Aku kan pengen naik gunung. Iya, tapi pengen naik gunung. Nanti apa? Pokoknya harus naik gunung. Oh, deloki. Mau naik gunung. Oke. Okay. Ya, ini mau beli tiket buat naik kereta. Kereta kayu. Nah, ini jadwal keretanya. Kalau hari libur nasional jamnya jam 11 sih. Oh my god, jam 10 kayaknya masih lama, mending naik gunung dulu. Nah, ini aku mau beli tiket, tapi harus masuk dulu. Ada masuk mana beli tiket ini satu-satu nih. Oh iya, ini 10.000 buat tiket masuknya. Oke. Ini nih bawa nih. Ada tiket masuk. Ini sudah masuk. Stasiun tiket. Museum. Tiket kereta uap. Kemarin kita sudah pernah ya ke sini. Belum. Kan enggak tapi tapi aneh. Tiketnya kereta 50.000. Tapi kayak apa nggak tahu, tungguin. Nih. Nah, ini keretanya nih, jalurnya nih. Kuno-kuno gitu kan. Nah, kalau turun Barawa jangan lupa mampir. Biar ke sini. Oke. Saya juga belum pernah sih naik kereta kayak gini. Oke. Tungguin ya.
station terus. Nah, aku juga belum pernah naik kereta uap. Umpung ada, cuman di sini adanya cuman hari Sabtu, Minggu, sama tanggal libur nasional, soalnya hari biasa nggak ada. Nah, itu sih nggak ada keretanya. Jadi kalian kalau pengen naik kereta bawa uang 60.000. Oh, nyebrang. 10.000. Oh, ini nih tempat nyebrang pembeliannya. Ya. Nyebrang aja. Kamu jangan lewat sini. Jangan. Nah, itu aja. Kayak nyebrang enggak sih? Oh, jadi kalian bawa uang 60.000, yang 10.000 10.000 buat tiket masuknya ke sini ke museumnya, terus yang 50.000 buat ada lewat bawah bayar ini. Oh iya, yeah. Buat bayar tiket keretanya. Oh, lewat mana? Ya udah sih, ya wes ya, ada jauh kok ya. Nih ya, itu akhirnya kita lewat sini aja. Nah, itu. Mau foto enggak? Oh, tuku tiket sih mau malam. Iya, beli tiket sih. Ini yang kuning nih lucu nih. Ya saya. Aduh, aku pengen foto-foto mataku deh. Aduh, panas banget. Aduh, mataku udah hijau-hijau nih, pengen foto-foto. Oh iya, iya. Wait. Oh, ampunannya cuy. Ampunannya nih. Ampunannya. Ampunannya dekatnya. Buat naik kereta uap. Tak ngeri dulu. Ya lu sen jam sekelas ya. Iya, yang paling awal aja. Ini padahal pagi masih jam. Jam segini. Nah, masih jam 8:15. Oke, sini. Akhirnya naik kereta. Nah, ini dalamnya. Jadi tuh bagus banget sih ya. Lala. Ini lucu. Ini dalamnya. Dalam museumnya. Serba vintage ya. Ala-ala apa ya, ala-ala zaman dulu ya. Jam 11 ya, Pak? Jam 11? Iya, jam 11. Iya, jam 11. Toiletnya di mana ya, Pak? Untuk toilet, Bapak nanti ke area barat. Nanti oh, di samping musola. Oh, sebelah sana ya? Aduh, jam 11 untung. Untung jam 11. Oke, belum masuk. Ini 1 jam perjalanan, Pak? Iya, untuk durasinya kurang lebih 1 jam. Tidak lewati bukit-bukit itu, Pak, yang dekat. Untuk lewati bukit itu rute yang ke Bedono, Pak. Oh, beda lagi. Oh, beda. Yang ke Rawa. Oh, Rawa Pening. View-nya Rawa Pening. Oh. Iya, iya, iya. Beda ya? Oh, nah, yang bukit itu berarti beda lagi. Iya, itu sistemnya sewa juga. Itu sewa. Itu harus menggunakan lokomotif steam. Jadi yang uap. Oh, yang pakai kayu-kayu itu ya? Kalau pakai diesel seperti yang reguler ini, tidak bisa. Iya, iya. Dapat jam 11 sih. Yang lainnya jam 12 sih. Tinggal 2 tiket ya. Iya, pas ya. Tinggal 2 tiket yang jam 11 akhirnya dapat. Oh iya. Ini tuh kursinya kayak kereta zaman modern.
bebas Pak. Oh, bebas. Ya, tapi duduk semua. Oh, dicek lagi coba. Oh iya. Makasih. Oh iya iya iya. Bebas ya. Akhirnya depan aja deh. Depan ya. Depan dulu. Tak video dulu. Nah, ini tiketnya sebenarnya tadi tuh yang jam 11. Jam 11 tuh udah habis, tinggal sisa 2 pas. Toilet cek. Kalau yang jam 12 aku kayaknya soal aku mau naik gunung. Yang fotoinnya. Enggak apa toilet cek. Nanti aku mau duduk depan pokoknya supaya dapat video yang bagus, oke? Apa sih? Enggak lah. Enggak tak lepon jerukin. Enggak lah. Ini bagus nih. Jadi enggak, aku udah pernah. Vintage gitu ya. Untungnya aku dapat yang jam 11 cuy, nggak kelamaan nunggu. Halo semua, halo. Ini masuk di museumnya. Oh ini ruang market. Sini. Duduk mana? Duduk sofa. Sini. Oh. Aku tidur sekarang. Bisa duduk ya? Duduk ya? Di kursi. Kursi audio visual. Di museumnya ya tadi tanjakan tadinya ada kayak jembatan dari sini malah api ya ketok ya. Oh iya iya ini jembatan ini kira apa tengah rel iya tadi aku foto dulu deh ribet banget ini benteng sini foto situ itu foto situ tuh lihat oh mau benteng mendem tuh keren ini ruang audio audionya banget sih musimnya beberapa kan ini belakangnya masih ada kayak tempat-tempat yang gitu dan nanti kita nonton film tentang Ambarawa ada itu benteng pendem ada rowo pening banyak sih pokoknya harus wajib kesini kalian oke okay? Enggak oke okay. Ini aku bisa tapi aku bisa senjoran enak itu lewati sawah-sawah ini ya. Di stasiun Tuntang tuh. Vintage-nya bagus. Ini stasiunnya. Ini vintage stasiunnya. Hasilnya imut-imut banget lucu-lucu banget banyak banget ceritanya berapa jenis ini mah teman-teman ya lucu lah coba banget pengen punya ya cuy ya
Ini paling lucu nih. Cuma, Mami. Oh, aku dimarahin nih sama pramu kerennya. Belum aku naik ya Allah. Nggak sabar pengen naik cepet. Maaf ya makan es krim. Aduh guys, lupa banget sumpah. Vintage banget nih yang ini. Sebelum mempersiapkan diri di merah jalur 1 dan perhatian untuk lebih mengenalkan penumpang yang akan turun ke ini satu, ini dua, ini satu. Dua, ini satu. Jadi itu yang ini. Oh, ini dua. Ini dua loh. Ini satu. Ini dua. Biarin. Yang lagi kasih kesempatan yang baru datang biarkan turun dulu. Itu rombongan. Ini ben turun dulu. 1902. Jadi kereta ini usianya baru 136 tahun. Baru berapa? 136 tahun. Makanya alasannya itu, orang datang berbondong-bondong, ada yang pengen ketemu sama Mene. Aduh udah masuk pagi-pagi jam 8 yang dari Bojonegoro, Pak selfie dulu gitu ya. Sama Mene gede nih saat ini. Dua alasan itu ya, jadi karena historinya, yang kedua karena kereta ini sudah tua. Sudah 136 tahun, baru 136 tahun. Nah bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ini yang perlu kita acukan jempol adalah siapa orang yang punya gagasan, siapa orang yang punya ide tentang kereta api. Hari ini kita bisa menikmati kereta api, tapi siapa jasanya? Awal pertama orang yang punya, yang berada di museum kereta api. Keren, ada yang dari Inggris, ada yang dari Jerman, ada yang dari Swiss, ada yang dari Amerika, ada juga yang dari Jerman, ada yang dari Belanda, Turki juga ada. Sampai stasiun Tuntang. Oh, aku mau duduk aja, nggak masuk tadi di kursi, aku mau duduk aja. Stasiunnya kayak gini sih guys. Oke. Sampai sekarang, ketika orang Jerman datang ke Abaraba, pusing itu orang Jerman. Itu kereta wis rusak. Kok bisa melaku? Bisa jalan. Pabriknya di negara saya sudah nggak ada. Yang pertama kali dari mana? Dari Jerman tahun 1865. Selesai stasiun, selesai pula didatangkan kereta api, lanjut didatangkan yaitu stasiun berikutnya, stasiun Tawa tahun 1867.
Nah, setelah stasiun Tawang berhasil diberdirikan, Raja Belanda yang bernama William berbondong-bondong datang ke Ambarawa. Pengen kalau Ambarawa ini ada stasiunnya. Ya, nah, makanya Raja Belanda datang ke Ambarawa, maka saya pakai akun, pakai ala Belanda. Karena saya memang tinggal di Amsterdam. Terus apa videonya? Jadi gitu aja, capek. Udah sih.